masih di sini? Iya, aku lagi nungguin Mas Iqbal, tapi di kantin panas banget. Gak apa-apa kan aku nungguin di sini? Ya gak apa-apa lah Mbak, malah kalau aus langsung ambil aja tuh di pantry. Gak usah Mbak, gak apa-apa kok. Tapi kayaknya Mas Iqbal udah datang tuh di kantin tadi ada lihat. Oh, Mas Iqbal udah datang? Iya. Oh yaudah aku kesana sekarang deh, ya makasih ya. Mau ada temenin gak? Gak usah, aku bisa sendiri. Ade mau kemana? Nemenin kemana? Nemenin Mbak Sarah atau Mas Iqbal Mbak? Ngapain sih? Siapa tau ada gosip baru Mbak. Sini aja. Ya Mbak Prima. Udah balik aja. Mas Iqbal kok belum pulang? Sarah belum pulang. Pulang sama-sama aja yuk. Bel, aku pengen ngomong sama lo. Mas Iqbal katanya mau pulang. Yuk, pulang penting. Oke, ngomong apa, Asna? Mas Iqbal gimana sih? Yaudah. Yaudah, Asna tunggu di sini bentar ya. Nggak usah masuk, udah nggak penting lagi kok. Tadi Asna mau ngomong apa ya? Kayaknya dia benar-benar cemburu sama Sarah. Kalau cemburu bener, gue berhasil dong. Atau sebenarnya dia mau bilang kalau dia udah jadi nama tuh bule. Ya Allah. Ya Allah, aduh. Sakit. Ya malah diketawain sakitnya. Aduh, konyol banget sih jatuhnya. Aduh. Asna. Apaan? Cakapnya jadi nambah 10 kali lipat deh. Kalau ketawa lepas kayak tadi. Mbal suka. Iya sih ya. Mbal suka anak tawa. Udah, kerja. Lu punya tips dan tricks gak? Gimana caranya ngebahagiain wanita? Istri maksudnya? Belum punya gue istri, pacar. Bilang dong dari tadi. Nah, jadi apa ya? Masalah kita sama. Kata kuncinya sekarang adalah gimana caranya bikin Asna bahagia dengan cara yang normal. Bukan dengan jatuh ke jengkang, bukan dengan nyanyi diiringin tepuk tangan, bukan juga dengan ngasih hadiah yang bisa bikin dia sedih. Artinya, gue harus ngasih dia hadiah. Bukan sembarang hadiah, tapi hadiah yang tepat.